terlibat dalam aksiden, berapa banyak duit yang kena keluar? Assalamualaikum. Hari ini kita nak tengok berapa anggaran kos kalau terlibat dalam kemalangan tanpa takaful. Jom kira. Kalau aksiden tak teruk sangat, nak repair je boleh cecah RM600. Tapi kurang kena ingat, ada banyak lagi kos yang kena tanggung. Apa lagi benda lain? Kos ambulans. Kena tengok berapa jauh tempat kemalangan anda dari hospital. Untuk ini je, kos minimum lah RM350. Kos hospital pula. Kos hospital kena tengok banyak faktor. Misalnya tahap kecederaan dan pilihan nak pergi ke hospital awam atau hospital swasta. Katakanlah cedera sederhana teruk dan pergi ke hospital swasta. Kita letak anggaran dalam RM3,000 ke RM4,000. Kos rawatan susulan pun kena kira juga. Kita letak je lah dalam minimum RM2,500. Lepas tu, takkanlah nak datang kerja kalau dah cedera kan? Itu pun kena kira juga. Sebab itu opportunity cost. Kalau gaji korang RM50 sehari, rugilah RM500 kalau tak boleh datang kerja untuk 10 hari. So, untuk semua tu saja total dah sampai RM6,950. Dan itu tak termasuk kos yang tak boleh dikira. Misalnya, stres keluarga tersayang dan gangguan susun atur rutin harian akibat kemalangan. Jadi, sekarang korang dah tahu sedikit sebanyak anggaran harga kalau korang accident tapi tak ada takaful. Memang ni. Kalau nak tahu pelan takaful yang paling sesuai dengan korang, boleh terus layari website kami di greateasterntakaful.com.